Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar tuan dan cikgu semua? Okey, apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah benda kecil tapi impaknya besar. Sebelum kita mulakan Google Ads, dalam setiap landing page ataupun blogspot ataupun website kita kena ada penafian ataupun disclaimer. Walaupun benda tu nampak macam tiada apa-apa tapi yang memberikan impak yang besar. Kenapa saya katakan macam tu? Saya ambil contoh produk yang pernah kami apa tu yang saya jual cara dropship melalui AdWords 100%. Selama 7 bulan berturut-turut tiap-tiap bulan dapatlah 5,000 macam tu. Paling tinggi pernah dapat jualan kasar sehingga 12,000 hanya menggunakan satu kempen dan satu headline saja. Apakah kempen apakah headline tersebut? Dalam 7 hari gastrik hilang. Selama 7 bulan tak jadi masalah, tak tersangkut pun, account pun tak suspend. And then suddenly happen pada bulan yang ketujuh, account suspended. Apabila contact Google, Google kata ayat iklan yang awak letak ni kena tukar. Dalam 7 hari gastrik hilang. Mana ada orang dalam 7 hari tu gastrik boleh sembuh? Kita makan tu terus sembuh. Lain orang, lain tahap kesembuhan dia. Macam contohlah hamba Allah nama Zam-Zam. Mungkin kalau dia makan ubat, okay, 10 hari baru sembuh. Okay, baru sembuh. Ada yang ada hamba Allah ni, mungkin dia jaga pemakanan baik tapi tiba-tiba dia terkena gastrik, macam namanya Abang Miguel contoh ya lah je. 3 hari dia sembuh. Jadi penafian ataupun disclaimer tu kena letak bagi setiap produk ataupun servis yang kita tawarkan. Di bawah testimoni ataupun di testimoni tu tak kisah sama ada bertulis ataupun bergambar. Minta maaf saya tergelak sebab contoh nama Zam-Zam dengan Abang Miguel tu ada di depan saya tadi sebab dia orang tergelak. Okey, benda-benda macam tu kita kena letakkan. Walaupun dalam 7 bulan tu seolah-olah macam Google dia tak check secara manually tau, kita run. And then bila dah suspend nanti susah di masa akan datang. Dia akan check pula dalam website nanti apa benda lagi ayat-ayat yang perlu ditukar, yang overclear apa semua tu tak boleh. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah panjang umur dan murah rezeki, kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.